Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa man ihtada bihadihi wa man da'a bidakwatihi ila yaumiddin. Amma wa'adu faya ayuhal muslimun, faya ayuhal muslimat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita dapat hadir di rumah Allah ini, dari rumah kita ataupun dari tempat kita bekerja ataupun beraktivitas. Sekarang kita berada di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang yang memanggil adalah Allah. Ketika kita memenuhi panggilan Allah, maka kita masih berpotensi sebagai hamba Allah. Dikhawatirkan Allah sudah memanggil dengan seruan yang sangat mungkin merdulah, katakanlah suara azan tersebut, tetapi masih juga belum menghadiri panggilan tersebut, maka na'udzubillah, mungkin saja status kemanusiaannya bukan lagi hamba Allah, tetapi sudah hamba selain Allah. Kalau sudah hamba selain Allah, maka itu dikhawatirkan, dikategorikan hanyalah orang yang bodoh dan yang najis. Bodoh karena tidak memahami Allah yang memanggil, yang maha mengetahui, yang maha kaya, yang maha kuasa, kok tidak diperhatikan, kan sangat bodoh. Najis karena Allah lah yang maha mencipta, Allah lah yang maha segala-galanya, kok masih ada juga di dalam jiwanya yang lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kan berarti fitrahnya sudah ternodai, artinya sudah tidak suci lagi, berarti dia najis. Walaupun mungkin berpenampilan dengan sangat rapinya pakaiannya, sangat harum juga mungkin dengan memakai parfum yang paling segalanya, tetapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tetap juga dia najis. Na'udzubillah, kita bersyukur karena kita tidak dikategorikan bodoh dan najis. Alhamdulillah, kaum muslimin, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita berada di hari-hari di bulan terakhir tahun 2022, karena setelah bulan ini kita sudah berada di bulan yang baru lagi dan di tahun yang baru. Semoga di akhir-akhir tahun 2022 ini kita berusaha terus untuk mengingatkan tentang sikap kita di terakhir-terakhir ini. Apakah sikap kita sudah memang yang seperti kita inginkan, yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, atau sikap kita masih sikap sebagaimana yang diisyarakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejak dahulu sampai akhir masa. Sejak dahulu Allah pun juga sudah mengingatkan sikap-sikap manusia ketika mendapatkan tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti Allah mengisyarakan dalam kitab sucinya Al-Quran, dalam surat Fatir Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, thumma awrasnal kitabal ladzi istafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah zalikal fadlul kabir. Itu isyarat Allah tentang bagaimana sikap manusia ketika Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu Al-Quran untuk disampaikan. Ada tiga sikap tadi. Yang pertama, zalimul nafsi, mereka menganiaya dirinya, mendengar saja Al-Quran, menerima dan melihatnya apa yang terjadi yang dicatatkan Al-Quran, tapi tidak mengamalkan dan tidak menjadikan sebagai tuntunan. Yang kedua, muqtasid. Muqtasid ini dia menggunakan juga Al-Quran sebagai tuntunan, tapi kadang-kadang dilanggar juga lagi. Jadi ada berbuat baik, ada juga berbuat salah. Kalau yang pertama zalimun, banyak sekali berbuat salahnya. Kalau yang muqtasid, banyak juga berbuat baik, tetapi selalu juga berbuat salah.
Yang ketiga, sabiqum bil khairat, yang berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan sebagaimana dituntun dalam Al-Qur'an. Berbuat kebaikan dia kerjakan ketika ada panggilan azan zuhurkah seperti sekarang, dia tinggalkan segala aktivitas, tandanya dia orang yang berada di kelompok yang ketiga yang mulia ini, yaitu sabiqum bil khairat. Karena demikianlah Allah akhiri menyatakan dengan mereka ini, zalikal fadlul kabir, inilah orang-orang yang mendapatkan keutamaan yang besar. Jadi keutamaan dan kemuliaan itu bukan penghargaan dari manusia kepada manusia, bukan penghargaan dari lembaga kepada manusia, bahkan juga penghargaan dari negara kepada manusia. Tapi kemuliaan ataupun kehormatan itu dari Allah kepada hambanya. Demikianlah kaum muslimin, Allah mengisyarakan tentang bagaimana sikap manusia ketika Nabi diutus oleh Allah untuk memberikan dan menjelaskan tentang tuntunan hidup, di mana tiga sikap tersebut ada. Dan tiga sikap ini pun juga ada juga sampai di mahsyar nantinya. Sebagaimana diisyarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Waqiah, Al-Waqiah surat yang ke-56 dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, Allah mengatakan ketika sudah hancur alam ini, sudah hari kiamat namanya dan pasti terjadi, dan ketika itulah Allah bentuk mahsyar, dibentuk mahsyar dengan desainnya langit dan bumi ini menjadi padang mahsyar namanya. Kemudian berkumpullah manusia ketika itu, Allah katakan wa kuntum azwajan salasah, dan ketika itu kamu pun menjadi tiga bentuknya. Yang pertama fa ashabul maimanah, ini kelompok yang pertama, ma ashabul maimanah. Yang kedua fa wa ashabul mashamah, ma ashabul mashamah. Dan yang ketiga as-sabiquna ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Tiga juga yang Allah nyeritakan, yang Allah nyatakan tentang sikap manusia di mahsyar nanti, sebagaimana tiga juga sikap manusia ketika di dunia menerima tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, jamaah zuhur yang berbahagia, kita sekedar mengevaluasi, sekedar mengingatkan, kita berada di akhir tahun 2022 ini. Karena ini kan kita sudah berada di akhir zaman. Nabi turun terakhir sebagai nabi yang tadi itu mengisyaratkan itu sudah akhir kemanusiaan pun akan terjadi. Nah, sekarang kan sudah berada di akhir zaman, bahkan juga kita sudah mengakhiri tahun 2022 ini di bulan Desember. Semoga mampu kita merekonstruksi, katakanlah, ataupun merehabilitasi seandainya kemanusiaan kita belum pas sebagaimana yang Allah isyarkan dalam Al-Qur'an. Idealnya, semestinya kita ini sebagai hamba Allah berada sebagaimana tadi dikatakan dalam surat Fatir, as-sabiquna bil khairat. Kalau dalam surat Al-Waqiah, as-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Yang pertama tadi dikatakan soal Al-Waqiah, ashabul maimanah, orang yang berada di kelompok kanan, itulah orang-orang yang berbuat baik tetapi ada juga kesalahan. Yang kedua ashabul mashamah, kelompok kiri, banyak kesalahan, memang terus berbuat kesalahan. Kalau di surat Fatir tadi, inilah orang yang zalimu li nafsihi. Kalau yang ashabul maimanah, itulah orang yang muqtasid tadi. Sedangkan yang ketiga di dalam surat Fatir sama dengan surat Al-Waqiah, yaitu as-sabiquna bil khairat. As-sabiquna as-sabiq, berlomba-lomba saja kerjanya untuk berbuat kebaikan. Ditinggalkannya aktivitasnya hanya untuk mendapatkan kebaikan, di mana Allah katakan fi jannatin na'im. Setelah diselesaikan masa hisabnya di mahsyar, dia pun fi jannatin na'im. Maka kita semuanya pasti sepakat dengan kesadaran kita, kan kita kepingin menjadi hamba Allah yang berada di kelompok yang ketiga ini, as-sabiquna bil khairat atau as-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Jadi berlomba-lomba terus di akhir kehidupan kita terus untuk bagaimana berbuat baik sebanyak-banyaknya. Kita terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang juga diuji dengan piala dunia. Mampu enggak kita untuk merefleksi piala dunia yang ada ini untuk kebaikan buat kita? Kita mungkin agak-agak senang juga negara Qatar sana menyelenggarakan piala dunia, tapi ada kebaikan yang dia siarkan melalui pelaksanaan piala dunia. Mungkin semuanya sering melihat bagaimana dimulai dengan Al-Quran dibacakan ketika pembukaan piala dunia. Seterdengar Al-Quran kan itu menjadi kebaikan buat kita.
Belum pernah terjadi Piala Dunia sejak pertama sekali dahulu di Uruguay sana sampai kemudian di Rusia yang terakhir sebelum di Qatar itu ada pembukaan Piala Dunia dengan membaca Al-Qur'an. Qatar telah memulainya. Kemudian kita kenangkan juga kebaikan yang disiarkan oleh pemerintah Qatar dengan banyaknya katakanlah kebaikan-kebaikan terlaksana di stadion sepak bolanya dari tempat-tempat umum dari para penonton-penonton yang datang dari macam-macam negara. Mudah-mudahan niat kepala negara ataupun niat pemerintah Qatar ini untuk menjadikan Piala Dunia juga kesempatan untuk as-sabiquna as-sabiqun, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Itulah event yang dia gunakan dalam rangka untuk menjadikan mereka sebagai orang berstatus sebagai orang yang ketiga di dunia dan di mahsyar juga nanti termasuk orang yang ketiga nantinya. Sedangkan kita mungkin negeri Indonesia, mungkin juga Sumatera Barat dan Kota Padang ini kita gunakan sajalah apa saja sarana untuk bisa menjadikan diri kita menjadi orang yang as-sabiquna bil khairat atau as-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Itulah orang yang dekat. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itulah tahapan pertama bagi penghambaan kita kepada Allah. Ketika kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan taqarrub, dengan beramal soleh sebanyak-banyaknya, maka kita pun akan memasuki tahapan yang kedua untuk menuju Allah, yaitu bertemu dengan Allah. Liqa'ullah kalau dalam bahasa Al-Qur'annya, maka ketika sudah taqarrub ilallah, kita pun bisa bertemu liqa'ullah. Tidak mungkin bertemu dengan Allah kalau enggak mendekatkan diri dahulu. Demikianlah level mungkin jenjang ataupun mungkin tangga kita menuju Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba untuk menjadikan kita menjadi penghambaan yang sebaik-baiknya. Penghambaan yang sebaik-baiknya dimulai dengan taqarrub ilallah, kita menjadi orang muqarrabun namanya, perbuatan kita taqarrub ilallah yaitu dengan melaksanakan amal soleh sebanyak-banyaknya, dengan kita kerjakan dengan sebaik-baiknya kita pun memasuki jenjang yang selanjutnya yaitu liqa'ullah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bertemu dengan Allah dan kita pertahankan pertemuan ini, maka kita pun sampai pada jenjang yang ketiga, itulah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah mengenal Allah dan kita pertahankan frekuensi mengenal Allah dengan amalan, dengan aktivitas, dengan karya kita, secara kuantitas dan semua kualitas kita pertahankan dan kita tingkatkan, maka itulah nanti kita sampai pada puncak penghambaan kita, yaitu mahabbatullah. Mencintai Allah itulah orang yang as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun, yaitu mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sampai pada tingkat yang paling tinggi penghambaan manusia kepada Allah itu dengan mencintai Allah, maka orang tersebut sudah tidak lagi membutuhkan dunia ini. Dia kepengin saja segera meninggalkan dunia ini karena dunia ini terasa sangat memang tidak menyenangkan, hanya uji Allah Subhanahu wa taala untuk dia berada di sana. Dan dia pun kepingin sekali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sekedar mengevaluasi diri kita, apakah kita ingin segera meninggalkan dunia ini atau masih ingin berangan-angan juga lama hidup di dunia. Kalau masih juga ingin lama berangan-angan hidup di dunia, masih kita bertanya-tanya, kita belum sampai kepada tingkat mencintai Allah, masih mencintai dunia. Nah, semoga melalui tausiah yang singkat ini kaum muslimin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan kami juga pribadi mampu untuk menatapi ataupun katakanlah mengikuti jenjang-jenjang untuk sampai kepada as-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Di dunia dia terus bil khairat, di akhirat dia nanti terus fi jannatin na'im dengan taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita kerjakan sekarang. Semoga bapak dan ibu-ibu, para pemuda-pemudi berada di rumah Allah ini bukan untuk santai-santai, bukan untuk mencari karena masjid ini enak, ini masjidnya besar, karpetnya tebal, maka enak sholat di sini. Itu termasuk belum taqarrub ilallah, dekatkan diri kepada Allah di masjid kita ini dan semoga bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah bertemu, terus pertahankan pertemuan ini sehingga bisa sampai pada ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah merasakan mengenal Allah Subhanahu wa taala, datanglah ketika itu level yang paling tinggi penghambaan manusia kepada Allah, yaitu mencintai Allah. Ketika sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dunia ini tidak diperlukan lagi, tinggal hanya menunggu kepada kehidupan yang sebenarnya. Sebagaimana begitulah Allah hakikatnya menciptakan kita di dunia, bukan untuk di dunia.
tetapi Allah menciptakan kita nanti untuk di akhirat sana, yang pasti akan kita temui, tinggal kita menemuinya. Apakah kelompok yang pertama zalimul li nafsi, banyak berbuat aniaya, atau kelompok yang kedua muktasidun, banyak berbuat kebaikan tapi maksiat juga, sholat juga tapi maksiat juga, sholat juga tapi zina juga, sholat juga tapi mencuri juga, sholat juga tapi ghibah juga. Nah, ini muktasid, semoga kita mampu untuk terus beristighfar dan bertobat, sehingga semoga kita pun bisa berusaha pada kelompok yang ketiga, itu as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun, nanti Allah menjanjikan fi jannatin na'im. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'anillahu wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Demikian kaum muslimin jamaah yang berbahagia, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La